Upaya memadamkan ratusan hektar hutan dan lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Pulau Sau, Kalimantan Tengah, terus dilakukan tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Kurangnya peralatan serta minimnya sumber air dan lokasi yang sulit dijangkau menjadi kendala utama petugas. Tim gabungan BPBD Kabupaten Pulau Sau dibantu petugas pemadam dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TNI dan Polri terus berupaya untuk memadamkan kebakaran ratusan hektar hutan dan lahan gambut di Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabire. Pemadaman di jalur darat ini juga dibantu oleh tim relawan dari masyarakat peduli api. Tim gabungan mengalami kesulitan karena lahan gambut yang kering dan tiupan angin kencang membuat api semakin membesar dan mudah menyebar ke lahan lainnya. Selain itu, kurangnya peralatan, minimnya sumber air, serta lokasi yang sulit dijangkau menjadi kendala utama tim gabungan dalam upaya memadamkan kebakaran lahan yang terjadi sejak 5 hari terakhir.